Hai teman-teman, hari ini aku punya toko kucing nih. Oke. Aku juga punya gaun baru untuk tutorialnya. Nanti ya guys, aku akan bikinin untuk kalian tutorial cara rok bagus seperti ini. Ini gaun seperti uploadan terbaru ya, tapi bukan guys. Ini bukan uploadan terbaru. Cantik banget kan? Ya udah, aku mau masuk dengan gaunku dulu. Dan ini bebas warna guys. Warna apa aja terserah. Nanti ya tutorialnya, mohon maaf kalau bukan sekarang. Sekarang waktu kita main-main dulu. Nah, aku bakal jualan di sini dan aku gak bisa duduk karena gaunku yang sangat besar. Wah, ternyata Sakura ada mempunyai itu. Ubah gaun jadi warna pink. Aku gak suka gaun jadi warna pink. Aku juga suka, lebih suka warna hijau. Aku akan masuk. Masuk toko. Apa ini? Kenapa tubuhku bergetar-getar? Aduh, kenapa? Kenapa gue tiba-tiba jadi seperti ini? Warnaku jadi warna pink. Ya udah, gak apa-apa lah. Yang penting bisa lihat toko ini, guys. Wah, ayo kita review bagian toko-toko ya Sakura, guys. Wah, Sakura juga pakai rok ala putri, guys. Ini ada dot-dot-dotan. Ya dot, ya guys. Ini mainan, iya kan? Iya benar. Apa nih? Apa yang gua kelihatan? Ada apa? Sebentar. Ternyata susu, guys. Ini tempat makan kucing yang enggak salah. Ya guys, tempat makan kucing. Ini pasir, ini makanan kucing. Ini ada bak pasir. Ini bak mandi. Ini kayak semacam susu gitu. Ayo kita lihat yuk. Ini ada peliharaan, ayo kita cari peliharaan. Sorry banget, yaudah yuk. Ayo Dogi, kita langsung aja. Kamu akan kumasukkan ke dalam kandang. Ayo Dogi, cepat. Tak kayak gini ini. Ayo. Guys, aku belum dimatikan. Oke. Hey Doggy, kamu main-mainnya di dalam gunungan ini ya. Keluar guys. Bagus ya guys, ternyata. Sekarang Dogiku bisa di dalam. Sekarang kita cari kucing Sakura ya guys. Kucing pintar, anak kucing. Meong meong. Ya udah guys, ayo kita masukin. Berhubung anak kucing meong-meong bau, ayo kita taruh di bak mandi yuk. Kita kepales. Nah, kandang sudah terisi penuh dengan para meong-meong dan dogiku satu guys. Sekarang kita mau. Wah, pencinta kucing ya. Oke, jadi Sakura. Hai guys, oke, aku mau keluar gara-gara sempit. Aduh, maaf, oke, cepat. Guys, aku cantik ya guys, pakai princess-princess kayak gini. Macam princess. Oke, kita akan lihat-lihat. Ini aku jual semacam kayak rumah-rumah kucing. Apa ini? Kalung. Itu kayak hiasan-hiasan kucing gitu. Itu juga.
juga ada rumah kucing, harganya murah kok buat teman-teman. Tapi sayangnya kita itu jualnya di game. Gangga, ini nanti aku kasih tahu untuk ID ya teman-teman. Kalian tahu sendiri kan untuk ID. Oke. Ya udah, nanti aku bagi kasihkan ID buat kalian. Aku sebenarnya punya banyak ID sih teman-teman. Buat teman-teman yang mau minta ID ya juga gak apa-apa. Gitu. Ini ada ID yang versi rumahnya. Nanti aku bikin videonya. ID rumah kayak, tapi bukan rumah kucing ya guys. Rumahnya kayak seiras dengan tokonya gitu. Dan kasih tutorial baju seperti ini juga buat kalian. Dan baju-baju yang lain. Oke. Yaudah lanjut aja kita main di, apa namanya ini? Tokonya aku. Oke, langsung aja. Aku mau. Oke, Pak Agi, ayo kita main kucing-kucingan. Di situ kayak ada kucing, gitu kah? Wah, ada kayak apa itu ada kayak. Au! Ini tuh kayak sebenarnya kaki. Ya. Aduh, oke. Ayo kita tunjukin ke Bu Polisi yo. Kalau kita itu sebenarnya punya gaun baru gitu. Ups, ini bukan tutorial tapi ini video untuk main-main aja guys. Ayo, nah di sini kayak ada pohon. Apa ini? Apa ini guys? Ini sempit-sempitin rumah ya guys, tapi ya no excuse. Ya ini bagus. Aku mau terbang sebentar untuk itu kayak bawahnya kaki gitu. Wah fix ternyata kosong. Oke ayo. Kasih tahu ya nanti tutorialnya. Kayak agak sama gitu sama tutorial waktu itu. Tapi beda guys, beda jauh. Bagus guys. Bagus banget gitu. Sob. Nah ini ada kandang gitu. Fix bagus banget. Oke. Kalian suka yang mana guys? Kandangnya apa tokonya? Di kandangnya gitu kayak tempat kurungan kucing-kucing gitu. Atau kalian suka tokonya? Tid kasih bagus. Bagi ID nanti bagi kasih-kasih ID ke kalian semua. Yaudah deh biar gak pakai lama aku kasih ID sekarang. Oke sebentar. Oke, kalau nggak sabaran, ID-nya ada di sini ya. Tuh. 8216619806311. Satunya 3 kali. Wah, gimana? Dicatat dulu ID-nya. Aku tunggu ini. Tak catat. Ayo, catat dulu maksudnya. Kalian catat di ID-nya ini aku. Benar ini. Oke, aku deketi dulu ke ID ya, biar. Nah, ini kalian catat dulu ID-nya. Aku tungguin dan kita lanjut videonya. Oke, wait, tak lagi awas, wait. Ha. Oke. Oke, sudah dicatatnya. Selesai. Oke, sudah ya. ID-nya sudah selesai. Dicatat, sudah ditempel. Langsung aja kita lanjut videonya. Kalau boleh lihat sampai habis ya. Oke. Oh, takagia kita kasih meme cucu ke kucingnya. Oke. Push meme cucu push. Wah, yang anu sudah mulai meme cucu, guys. Taram. Bagus banget. Bagus banget, guys. Kita atur dulu. Aduh, kenapa aku nabrak tembok? Oh, bagus banget sumpah.
gini tuh aku sebenarnya suka guys. Apa ini? Oh, kalau kita masuk ke dalam rumah, apakah ada sesuatu di dalam rumah yang bisa kita lihat? Dan aku bisa bikin macam-macam gaya berambut yang baru guys. Kamarnya biasa aja. Nanti aku kasih gitu lah. Apakah kamar ini juga berubah? Wah, itu ada kayak gitu ya, kita ambil. Kita bisa kayak anu gitu lah. Kita kasihin ke anu. Oh guys, kita juga coba yuk di anu Umar sebentar. Okay, kita sudah di Umar. Sekarang katanya kalau kita bincokan kan warnanya merah. Jadi nanti kalau dikasihin gitu kayak warnanya itu kayak berubah gitu. Okay, kita beli coklat. Satu buat Pak Agi kita makan. Ini ada popilo. Itu aku gini. Aku makan coklat dulu ya. Ya pose tangan aku begini. Tadi warnanya merah ya guys. Kalau miring-miring begini ya gak apa-apa. Nanti aku benerin ya. Kita pencet kayak gift gitu. Lalu pencet. Ayo ini. Wah iya guys, warnanya pink loh kalau kita kasih ke orang. Oke, hebat ya guys. Taram, aku sudah benerin dan aku berpikir untuk mengubah gayanya ya guys. Masa gua kenapa kamu berubah warnanya? Siapa tahu gini aku juga mau berubah warna. Iya dong, ini aku jadi Cinderella. Yaudah deh, kita lihat dulu. Ini kayak ada tempat gitu. Kalau aku pukul miau katanya. Nah, aku bikin jadi gini, guys. Tapi agak jelek ada, guys. Oke ya teman-teman, sudah dulu ya untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye. Sakura, kenapa dia berhentiin dong videonya? Aduh, jangan diberhenti videonya, aku belum selesai review. Hei, jangan diberhentiin.